Orang Padang. Lagi mas. Saudara seduluran selawasna. Thank you.
hak. Nah, terus wae. Perjalanannya sangat mengasihkan, sangat menantang. Kita 80 derajat. Di mana ini Pak? Lokasinya? Saat ini badanku dikuras tenaga sangat melelahkan sekali. Sedangkan penempuhan masih jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena jenis batunya kan andes sama sanskrit. Kita tentu kan subur ya. Tama disebut batu goong, namun cek orang ilmu alma disebut ate domen atau nanti altar atau nanti meja batu. Pak, benten iyo yang bina anu di Nias kan? Di Nias, buka beli tajang kalian sekarang.
Abah kalau di Mas makan batunya. Ya lanjut. Lemes. Oh, itu badan. Ya lanjut, lanjut. Koma atas. Pas kondisinya pas meja itu tapi dia anggap kores aja. Hari ini dia mau fungsinya tempat kumpul, tempat musyawarah, tempat ibadahnya jam-jam itu. Bulu lagi. Minta hijau itu mau dulu. Sadaya itu generasi ke generasi. Jadi hari makamah itu ayah semenjadi bersih. Ya. Jadi kain lagi tak akan ditemukan jenis prasasti yang mengenal alternatif fosil. Asalnya mangga sudah piramida. Oh, kampung rapi, tak ikis pokok sikit rapi. Kampung di tengah ya, tak kaya agung di dia ya. Kampung gua itu kain orang agung. Terus kieu nya. Oh, tidak alit. Oh, itu tahun 70 itu paling alit. Ah itu batu tapak kakinya sudah selesai. Kam. Itu batu gambar saja yang berdiri itu ya. Duduk di singgasana karuhun kita zaman dulu. Gunung Padang, Cianjur. Hatur nuhun. Karena ke manusia unggul bukan hewan pemilik tapak kaki terus berdiri cuma satu kanan ayo naon ak disebut batu tapak maung ya oh tapak maung mohon 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 ya tapak maung ini ya batu tapak maung ini batu tapak maung ini batu tapak kaki terus dua di batu kanuragan terus keempat. Anu lengan tu, anu itu yang nukuk kayunya. Anu tu, oh nukuk ciri yang ada kau. Karena kanuragan semua. Batu kanuragan ya, dulu mah sering diangkat. Cuman sekarang kan sudah dipublikasikan, jadi tidak boleh hanya orang-orang. Terus dulu mah kan orang yang datang ke sini hanya orang-orang yang dipuas. Berapa berjarah guys ya? Maksudnya diangkat. Semua pengunjung boleh ngangkat. Kalau dulu karena orang pejarah, orang ritual, orang berdoa. Kalau sekarang kan kebanyakannya orang yang wisata. Tapi bisa terangkat. Nah itulah macam-macam. Oh ada yang ada yang kecil bisa, yang besar enggak. Oh. Ada yang cowok enggak, yang cewek bisa. Kamu buat bisa ke sana. Kan teras jiwa kalau menurut ilmuwan mah teras yang paling tua paling sepuh yang mungkin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina Padang, Padang, Padang Pariaman. Padang Pariaman. Sampurasun. Hep. Ya ampun. Dadah. Thank you.
tinggal Gunung Padang. Terima kasih. Good, Kang Yayan, good. Atur nuhun. Sorry. Next time. Alhamdulillah.